Hai sobat semua, saya Andi, kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, di sini sudah ada meme yang kedua, tab lantumnya, regulator Alphard, tabung Inocom, rangkas LW ya. Seperti ini, tekanan ada di 2400 ya. Kemudian OP-nya di sekitar 1050 ya. Saya mau mencoba setting buat bandrest teman-teman semuanya. Bandrest itu maksimal ada di 970 untuk QAS DOM ya. Dan kita akan coba juga di pressure tinggi ya. Untuk kemampuannya Alphard ini bagaimana ya. Kita pasang dulu kronometernya. Kita connect ya. Kita connect ya teman-teman ya. Oke. Oke, kita connect ya. Dari sini kita coba pakai QAS DOM maksimal harus di 970. Tidak keluar teman-teman, ada masalah ini sebenarnya, sepertinya ada masalah. Saya nyalain lagi. Enak lagi ya. Pak. 877 ya, artinya kurang tinggi. Kita naikkan ya teman-teman ya, maksimal di 970. Nah, cara menaikkan Alphard ini gampang teman-teman, kita nggak nanti kalau ada popornya nggak perlu di ini, ganti popor ke bawah, lepas popor, cukup kita putar ke kanan aja sedikit-sedikit ya. Ulangi lagi. Masih kurang teman-teman. Untuk belakang ini sudah maksimal ya. Kalau kita kencengin lagi biasanya turun ya. Jadi OP-nya aja yang kita naikin. Cek lagi. Sembilan teman-teman ya. Kurang tinggi, kita naikin lagi. 958 masih kurang tinggi teman-teman ya, dikit lagi harus 965 lah paling enggak, 965 atau ya sekitar pokoknya di bawah 970 lah ya ketinggiannya ya. Teman-teman udah oke lah 960 ya, atau kita naikin dikit ya, dikit lagi deh ya, masakan dikit aja. Karena kalau kita pressin 970 lewat biasanya itu naik turunnya kecepatan pelurunya ya. 967 teman-teman. Oke, kita setting pas buat 967 ya. Kita coba presisinya apakah masih sekitar segitu ya, regulator Alphard ini ya. 967 ya teman-teman ya. Nggak kita ubah sama apa-apa. 970 masih oke. Masih dapat. 970. Duplikat teman-teman. Luar biasa. Ya. 970 sudah optimal sekali ini. 970. Duplikat teman-teman lagi. 970. Terakhir ya. 963 teman-teman. Tukunnya maksimal namanya di 7 ya. Penasaran karena udah tukun ya. Ini pressure-nya udah di 2000 teman-teman ya. Saya belum cek ini ya, apa namanya keiritannya ya. Tapi ini sudah 2000 di 963 ya.
965 teman-teman. Luar biasa nih Dr. Rafael ya. Maksimal di 7 aja itu, 93-97 ya. Kata-kata di 965 ya. Jadi settingan segini sudah cukup untuk band rest ya teman-teman ya. Ada di berapa UP-nya ya, kita cek setelah kita setting-setting. Ada di sekitar 1250 sampai 1300 ya. Ya. Berarti dia kinerjanya bagus di situ ya. 1250 sampai 1300 ya. Luar biasa. Saya yakin hasilnya nanti presisi apalagi pakai RW klasik ya. Tapi kita penasaran teman-teman. Ini pressure ada di 1900. Kita naikkan gimana ya? Kita naikkan aja pressure-nya. Berapa ini? 1800. Ini 1500, kita naikkan lagi. Rp1.850 tekanan di 1.900 nya. Oke, saya isi dulu ya, saya skip dulu ini. Oke teman-teman semuanya, sudah saya isi kembali ya di 2.500 dan OP nya sekarang ada, sorry, naik tajam OP nya di 2.200 ya, karena tadi dinaikin tekanannya ya. Saya turunin lagi sedikit. Caranya nurunin begitu teman-teman ya, ke kiriin aja ya, habis itu tembakin. Ada di 1800, kita naikin dikit ya, kita coba di 2000 ya. Ya sekitar lah 1900 berapa lah ya untuk 2000. Penasaran aja kalau dibuat segitu berapa speednya, nanti kita putar aja nih kalau speednya agak tinggi. Oke, kita pasang ya. Ya, Rp1.097 teman-teman. Ya, apakah dapat yang sama juga? Rp1.097 ya. Apakah masih stabil di tekanan tinggi? Rp1.069 teman-teman. Tidak stabil dari 97 ke 69, berapa itu? 28 ya. 28 PS ya bedanya. Oke, yang lagi ya. 1060 ya. Saya naikin hammernya ya. Apa karena hammer itu kurang? Ya. 1065 naik teman-teman. Memang hammernya kurang. Berarti kita naikin lagi hammernya ya. Masih duplikat 1065 lagi. Masih 1065 teman-teman. Kita cek apakah ini karena alatnya tidak bekerja. Oke, alatnya tidak bekerja teman-teman. Baterainya mau habis nih katanya. Ya kah? Nanti kita ganti. Ya, mudah-mudahan bisa lagi.
Tak kebaca teman-teman, sorry ya. Artinya sudah di atas 1000 ya. Dengan pressure 2000, hampir 2000 ya. Terakhir sudah agak konstan ya, 1065 ya. Hanya saja memang volumenya ternyata nggak begitu tinggi ya, dibandingkan dengan Viragen tua kemarin memang volume ini-nya tinggi, sehingga dia di 1800 saja udah luar biasa ya, sejak 1100-an ya. Ini di sekarang udah turun di 1800 teman-teman, 1800 untuk tekanan di 2300 ya, dia turun. Jadi kalau saya sih kesimpulannya ini bagus untuk di rendah ya, tekanan rendah ya. Tekanan rendah itu stabil sekali untuk di pen rest terutama. Ini regulatornya Auval seri terbaru teman-teman, A290 ya. Bisa buat hunting? Bisa. Buat kompetisi? Bisa ya. Cuman kalau buat hunting masih oke. Karena kita setiap kali nembak masih butuh waktu untuk ngisi istirahat, harus nembak terus ya. Tapi untuk di tekanan tinggi kita buat lomba kayaknya masih agak ini ya, harus setting-setting lagi sih ya, kita belum mengenal tenaga katanya ya, mudah-mudahan bisa kalau kalau kita mau long range atau apa gitu ya untuk lomba. Ya itu teman-teman kesimpulannya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam setelah gas, see you.